Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Jadi kali ini kita bongkar trip ke mana kita? Cikalong. Ke Cikalong teman-teman ya. Nah, seperti apa dan tempatnya ada di sini. Tempatnya kita dari Bandar Lampung menuju ke Cikalong dan kita naik tanjakan pinus sangat. Jangan khawatir teman-teman, tapi kita makainya itu 574, jadi kita nggak ada rasa khawatir ya. Seperti apa kelanjutannya nanti teman-teman bisa dilanjut ya. Nanti kita keluarnya kita juga sayang kita semalam juga diambil gambarnya karena soalnya malam nggak kelihatan ya. Dan nah, hujan juga guys. Ah ya hujan juga. Nah ini nanti kan siang tuh. Kan buka pintu biar meter di luar, di sini nggak bisa. Ini kita disuruh puter di luar ya guys, soalnya di sini terlalu sempit tempatnya. Guys, ini kita putar di sini ya guys. Tuh. Nah, kita tadi malam itu lewatnya jalan ini guys. Tuh, jalannya, waduh, sempitnya. Dan ini, udah mau putar dulu ini. Sama Sam Sakimin drivernya. Ini di tengah hutan nih ya guys ya. Hutan apa ini? Sawit. Kita bongkar di kandang ayam. Ayam petelur nih, kalau bahasa apanya itu ayam ras. Ini kita bongkar di namanya di Puncak Pinus ini, di dekat Puncak Pinus. Ya itu drivernya. Menguji adrenalin katanya jalan menuju ke sini guys. Kata-kata Sam. Wah, bongkarannya ruwet. Bongkarannya gas. Ini mana? Di Cikalong. Cikalong. Ini sudah. Nah ini jalan keluarnya kayak gini guys. Lokasi bongkaran ya guys.
apa sih kumparannya guys? Kandang ayam petelur. Dan ini kita bongkarnya di gudangnya ya, tempat penyimpanan makanan ayam. Dan ini para pekerjanya ya guys ya, para pekerja di sini bongkarannya. Itu jaga itu sih. Tanjakan terakhir kita sih tuh. Ini kita terakhir ini. Tanjakan Capinus. Wah, aku 21 aja, 160 naik. Bukro masih. Elektrik, terang di setel. Udah ngambil hijau, tipis-tipis. Aku, saya ini mau turun, ada ayam tapi. Sorry. Guys, Samsat Kimin. Nah ini guys, proses mau bongkar nih, kita muatannya jagung. Mas Lim punya cerita. Tara tuh. Jadi ini muatannya 21 ton ya. Kita nanjak pinus. Nanjakan pinus nih, wah sangat tinggi bener teman-teman. Oke, masuk. Masuk sama. Oke, anjay. Tuh, ini tempat bongkaran kita, tuh. Jadi di sini nih semalam nih, angkernya minta ampun, teman-teman. Jadi kita mau masuknya ke gudang itu melewati kuburan. Nah, angker bener, teman-teman. Tempat bongkar kita ya. Oke, kita tunggu sampai di sini ya. Nanti kita shoot. Kita keluar ke dan keluar gudang sampai turunan pinus ya teman-teman, atau pengen melihat nanti ya. Oke, terima kasih. Nah ini guys, kita mulai keluar dari gudang ya. Mari Cikalong. Cikalong ya. Jalannya seperti ini, tempat kita keluar. Nah, sebab tempat-tempat bocil-bocil ya. Bocil aku seperti itu malam ya. Nah ini coba bayangkan saja lah. Mobil paket
bongkar sampai di tengah hutan. Anjay. Nah, semalam gue di sini kayaknya ya. Di situ atas sedih. Setengah lima. Ya, nah, masih memberanikan diri. Keluar semuanya, guys. Nah, ini. Nah, kita berhenti dulu lah. Kita ada sesuatu. Nah, ini guys, tempatnya ini. Nah, semalam dulu lah. Kita semalam tuh. Berapa? Jam 11. Nah, jam 11, guys. Banyak hutan di mobilnya tuh kan. Banyak salah dan kanannya ini ada sawit-sawit ya. Merinding, guys. Dan itu jalannya ya, teman. Coba kita ambil dari depan ya. Coba di tengah-tengah sana, oke? Okay? Kita maju. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Ini dia guys, mobilnya keluar dari hutan. Selip ban ya guys di sini tadi malam. Paket nih bos, mana ada mobil paket kayak gini nih? Kirim, langsung kirim sampai tempat, kan? Kirim sampai tempat. Nah ini guys, kita udah di jalan lintas ya. Bocil guys. Hai. Hai ayang yang pakai baju. Halo. Aduh. Ya itu. Selamat datang di mana ini ya? Tahu juga ya. Oke guys, kita makan di sini ya karena ini turunannya panjang, turunnya dan jalannya gangnya itu sempit teman-teman. Kalian bisa lihat deh. Kita ada mobil jadi ini nanti kita lanjut lagi di turunan Pinus ya, ya? Iya. Turunan Pinus ya, sangat panjang. Tidak jauh beda sama di Sumatera teman ya. Awalnya pertama kali saya naik situ semalam wah sangat kedor saya itu. Kaget. Nempel kakinya guys, anjay. Sit itu. Oke, kita di sini ya. Cikalong. Ini seperti ini tempat pergok kita guys. Wah. Ini jalan
jalan pulang ke Jakarta kita dari Bekasi. Jauh lagi ya, nanti ada yang naik terus turun, yang turun panjang tapi kita nggak ambil ya, karena yang berjalan udah terlalu malam. Dari sini perkiraan sekitar 1 jam lah perjalanan. Yang dulu katanya pernah ada longsor ya? Iya. Bukan longsor, longsor. Pelajaran buat kita ya, buat saya maksudnya ya, di bongkaran laksak lah intinya, kacau bongkarannya. Keluar aing mah. Oke, Bu. Ya. Oke. Nanti aku sampai di sini ya konten kita. Selamat malam. Terima kasih sudah nonton dan juga udah like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa di komen ya. Kami ada yang bertanya-tanya tentang Euro 4 atau lain-lainnya ya. Oke, bye-bye.